Oke sobat, gimana kabar hari ini? Baik-baik saja kah? Masih bersama saya Davi di channel Montir Plus, channel yang membahas segala permasalahan di dunia otomotif plus tutorial-tutorial lainnya. Pada kesempatan hari ini akan kita bahas tentang gimana cara membuka head unit dari mobil Honda Stream. Tapi sebelum berlanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang informasi yang saya bagikan di video channel ini. Oke, lanjut ke pembahasan dulu ya sobat. Ini sebelum dibuka, tuas persneling kita tarik ke bawah dulu. Selanjutnya kita congkel dulu menggunakan obeng dan tisu agar tidak terjadi koresan. Oke sobat, pada bagian kedua ini seharusnya ada bautnya ya. Ini kebetulan nggak ada baut, jadi kita langsung aja ke tahap kedua. Oke, kita buka saja sini dulu. Kita tarik saja. Nah, kita buka sini. Oke, kebalikan dari langkah tadi, berikut adalah langkah untuk menutup head unit. Oke sobat, sekian tutorial singkat dari saya, dan apabila ada pertanyaan atau unek-unek silakan tulis di kolom komentar. Dan ingat, selalu jaga kesehatan, stay safe and keep healthy. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.